Oh ya sih. Iya. Jangan lagi ya. Kalam indah karena ditata, terdengar santun dalam ucapan dengan MSI. Wakil Ketua DPRD Kota Medan beserta segenap unsur forum koordinasi pimpinan di daerah Kota Medan. Diakan Al-Quran Ustaz Haji Hasbi Al-Mawardi SAGMA. Kali ini kita bisa hadir bersama di lapangan Merdeka Medan dalam acara Halal Bihalal dan pemberangkatan calon jemaah haji Kota Medan tahun 1439 Hijriah. Dan hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara ini, tidak tahu bahwa di mana ada orang berhimpun, di sana Al-Quran selalu dilantun. Di mana ada tim komedian kuat. Semoga
dia mau lagi juga kami mohon untuk dapat mendampingi. Secara simbolis diterima oleh 3 jemaah calon haji, dan tentunya kita semua yang hadir di sini sebagai jemaah calon haji Kota Medan juga mendapatkan cenderamata yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan. Untuk itu kita doakan semoga Kota Medan menjadi berangin, semakin barokah. Baik, hadirin yang Nananda Rambi SK. Yang saya hormati SKPD Kota Medan, hadirin Kapolres Belawan Bapak KBP Iwan Lubis SH/MH, yang mewakili Kapolres Medan Bapak KBP Haji Dr. Ramlan SH/MH, dan yang mewakili Danden Pom 45 Alustad Haji Hasbi Al-Mawardi SAGMA, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan beserta unsur pengurus, yang saya hormati Kakan Kemenak Kota Medan Bapak Haji Al-Ahyu MA, Ketua RKUB Kota Medan Bapak Haji Ilyas Salim MPD, yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Afifuddin. Tidak dapat disebutkan satu persatu yang berbahagia para calon jemaah haji Kota Medan 1439 Hijriah tahun 2018 Masehi ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah, puji syukur dan karunia-Nya sama sendiri kesempatan dan kesehatan bisa hadir berkumpul bersama guna mengikuti acara halal bilhalal dan pemberangkatan tahun tawar jamaah haji Kota Medan tahun 2008. Kiranya kita semua dapat bersyukur dan memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Dan tentunya insya Allah kita akan memberangkatkan sebanyak 2407 orang calon jamaah haji. Kita semua berharap para jamaah ini nantinya dapat melaksanakan ibadah haji yang fokus terhadap tujuan utama dalam menunaikan ibadah haji serta selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Ini yang dalam agama, ibadah haji merupakan pengalaman yang sangat berbeda dan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita sebagai umat manusia dalam menjalankan perintah Allah SWT. Pengalaman tersebut menjadikan kita untuk belajar dan terus memperbaiki diri agar kita tetap berada pada lingkungannya. Kepada para calon jemaah haji, kita semua berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka segala urusan jemaah haji dan diberikan kelancaran selama perjalanan, sehingga nantinya akan kembali ke tanah air dengan semangat, sangat selamat dan lebih baik lagi, dan tentunya menjadi inspirasi bagi kita. Lengkap rasanya apabila kita juga bisa melaksanakan bukan hanya yang wajib, mereka juga yang sunnah untuk meningkatkan keimanan kita sebagai wujud dan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Meminta kepada Bapak Ibu untuk melapor dan menghentikan rumah serta keluarga kepada para camat di wilayah yang masing-masing dan lurah atau kepala lingkungan. Hal ingin ibadah Bapak Ibu selalu lancar dan tanpa bahagia kita hari ini, kita bisa dan juga berharap doa dari Bapak Ibu jemaah calon haji nantinya agar mari mendoakan Kota Medan kita ini agar diberikan keamanan, kenyamanan serta ketenteraman, dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sederhana ini saya menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian calon jemaah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah selalu meridhoi dan melindungi Bapak dan Ibu sekalian.
begitu juga kami yang nantinya akan Bapak dan Ibu tinggalkan. Hadirin yang terhormati, demikian satu. Luruskan niat. Saya di Medan ini Bapak Ibu punya 51 jamaah Majelis Taklim. Apa niat orang kadang terbaca. Kenapa Ibu wirid dengar ceramah Ustaz? Kenapa rupanya dengar ceramah ikut sholat jenazah pahalanya dua gunung Uhud kiraton. Wa ma kiraton ya Rasulullah mislul jabalainil azimain, semisal dua gunung yang paling besar. Sekali menyolatkan jenazah dua gunung pahalanya. Coba Bapak Ibu bayangkan yang mati satu hari 10 orang, ikut kita menyolatkannya, berapa gunung dapat Ibu? Kuceritakan hadis ini di pengajian, ada ayah-ayah termotivasi. Asal bangun pagi kerjanya meneleponi kawannya, "Aje dong mati sadarion," kata. Mau ikut dia nyolatkan jenazah. Niat. Kenapa Ibu wirid? Silaturahim Pak Ustaz. Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Mau umur dipanjangkan, mau. Mau rezeki didekatkan, iya, jangan putuskan komunikasi, silaturahim. Kenapa Ibu wirid? Menghargai tetangga Pak Ustaz. Kenapa Ibu wirid? Kalau enggak datang Pak Ustaz ditandai, gitu giliran rumahku enggak mau orang tuh datang ke rumahku. Kenapa Ibu wirid? Ada makanannya Pak Ustaz. Berarti wirid karena makan. Bisa jadi berubah niat. Sengaja aku wirid lil keme wal tomboloe wal lontonge wal kue lapise wal risole wal bawa tase wal bungkuse wal masuk tase wal yakti ala nasi jamalun. Akan kau tengok di akhir zaman nanti orang berangkat haji tujuannya berbeda-beda. Berangkat haji tujuannya untuk wisata. Wa ausatuhum litijarah, golongan menengah datang tujuannya untuk berjualan. Yaman yang tidak jauh berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Asal datang musim haji langsung datang ke Mekah tanpa perniagaan, tanpa persiapan. Inna khairaz zadi taqwa. Kenapa ayat turun namanya asbabun nuzul? Maka ada lubabun nukul fi asbabin nuzul As-Suyuti. Salahnya untuk wisata. Kalau mau wisatanya Bapak Ibu ke Mekah sana jauh kali. Ustaz, timbang suntuk aku di Medan ini bagus aku berangkat haji, kecil kali niatnya. Allah minal khotaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya Rahman ya Rahim ya
terasa. Ini.